Hai. Assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan saya. Hari ini saya nak kongsi satu topik baru, iaitu relative minor. Okey, apa itu relative minor? Okey, bahasa mudahnya relative minor ni adalah pasangan kepada meja. Hitam, pasangan dia putih. Kalau ada bulat, pasangan dia segi. Rendah, pasangan dia tinggi. Okey, so meja pasangan dia adalah minor. Okey, baik, kita dah cover sebelum ni mengenai scale, iaitu scale meja dengan menggunakan key signature yang saya dah tunjukkan pada video sebelum ni. Okey, untuk pengetahuan, minor ni ada tiga, iaitu natural minor, harmonic minor dan melodic minor. Okey, pertama natural minor, kedua harmonic minor, ketiga melody minor. Okey, baik, tapi untuk hari ini kita akan cover mengenai natural minor sahaja. Okey, baik, saya teruskan. Bagaimana kita nak tahu pasangan kepada major scale? Okey, so saya bagi satu contoh, contoh yang mudah, iaitu dalam key C. Contoh paling mudah, sebab apa? Sebab C dia tak ada apa-apa tanda sharp atau flat. Okey, baik, saya tulis. Okey, ini adalah major scale. Okey, C major scale. Okey, baik. C major scale tidak perlu letak apa-apa tanda sharp atau flat lah, sebab dalam key signature dia tak ada apa-apa sharp, tak ada apa-apa flat. Okey, baik. Macam mana nak tahu pasangan minor kepada C major? Okey, baik. Saya tulis di sini dengan kiraan nombor. Okey, untuk cari relative minor kepada C major, kita kena ambil note yang ke-6 daripada scale tersebut. Kalau contohnya C major scale, kita ambil note ke-6 adalah A. Okey, bermakna A ini adalah minor kepada C major scale. Maknanya C major A minor. Ini adalah relative minor kepada C major. Okey, jelas. Sekarang saya akan tulis scale A minor. Okey, baik. Ini adalah scale A minor. Tidak perlu letak apa-apa sharp, apa-apa flat. Maknanya key signature C major dia juga terpakai dalam scale A minor. Okey, kita boleh tengok persamaan dia. A tak ada sharp, B tak ada sharp, semua tak ada sharp. Saya bagi contoh lain, iaitu G major scale. Saya keluarkan dulu note-note yang ada dalam G major scale. G, A, B, C, D, E, F. G major scale ada satu sharp. Okey, baik. Sekarang kita nak cari relative minor kepada G major. Kita kira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. E adalah relative minor kepada G major.
Okey, jelas. Begitulah juga dengan di meja. Okey, meja. Konsep dia sama. Okey. Sekarang saya tunjuk cara lain untuk kenal pasti relatif minor kepada meja. Okey, contoh yang pertama tadi saya bagi contoh C major. Okey. Kita tengok pada piano yang saya telah sediakan ini. Okey, C major. Kita tanda. Okey, untuk cari dia punya minor, kita kena turun 3 step. Daripada C 1 2 3. Kita akan jumpa A. Bermakna A ini adalah minor kepada C major. Okey, contoh yang kedua saya bagi tadi adalah G major. Okey, turun 3 step 1 2 3. Bermakna E minor adalah relative minor kepada G. Okey. Anda boleh gunakan dua cara ini untuk kenal pasti relative minor kepada major. Okey. Sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini. Saya harap apa yang saya kongsi ini anda faham dan bermanfaat. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.